Hello Fleet Ace Hunter dan Wyverian. Masih di pandangan pertama senjata Monster Hunter Wilds Open Beta. Kali ini kita ngebahas senjata Sword and Shield, senjata yang selalu terpasang pertama kali di karakter kita di kebanyakan title Monster Hunter. Proses recording konten ini bisa terjadi terima kasih berkat bantuan teman Discord kita Zaza. Shout out, makasih banget buat bantuannya. Ikonnya aku taruh di sudut kanan atas ya. Vibes pertama yang aku dapetin dari senjata ini adalah senjata yang tetap versatile tapi jadi lebih penuh aksi. Sebelumnya jujur aku kagum sama senjata ini, cuma rasanya kayak kurang mewah. Dari sisi action gak seluar biasa kayak Switch Axe atau Gun Lance atau Dual Blade. Tapi di saat bersamaan ya SNS juga adalah senjata yang mewakili banyak. Gerakan cepat, ada slash attack, ada blunt attack dari shield, bisa status ailment, nangkis serangan, bahkan sekarang bisa dengan fitur power clash yang ada di Monster Hunter Wilds. Kita juga bisa eksekusi serangan secara instan tanpa persiapan apapun. Gerakannya mudah di cancel dan finishingnya di Wilds ini juga makin keren. Rasanya nih senjata selain lebih penuh aksi, kita juga bisa dikasih opsi banyak buat gampang reposition karakter kita. Perfect Rush juga pastinya jadi movement paling keren, tapi dengan adanya budaya hunting di Wilds, kita diberikan lebih banyak lagi opsi selain Perfect Rush. So, mari kita lihat showcase battle SNS ngelawan Catacabra. Silahkan menonton walaupun sound dari battlenya nggak ada ya. Maklumlah, trouble dari proses rekaman. Jangan lupa komen gimana menurut kalian para pemain SNS dan silahkan tambahin kalau ada yang kurang dari highlight di video ini.